pada hari Jumat, 7 Juli 2023 telah dilaksanakan pendistribusian bantuan sosial dari Bapak Kapolri dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023 kepada Badan Pengurus Pusat Ikatan Pemulung Indonesia, IPI, memberikan bantuan sosial yang diberikan dalam rangka Hari Bayangkara ke-77. Sebanyak 10 unit truk dikerahkan untuk memberikan sebanyak 3.000 paket kepada IPI. Paket sembako diberikan ke dua tempat yaitu Ikatan Pemulung Indonesia, IPI, di TPST Bantar Gebang sebanyak 1.500 paket sembako dan Ikatan Pemulung Indonesia, IPI, di wilayah Jakarta Timur sebanyak 1.500 paket sembako. Ucapan terima kasih disampaikan oleh Ketua Umum IPI Bapak Prispol Li Lengkong atas bantuan sosial dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Tim Liputan melaporkan.